Nak. Ana. Tunggu, aku gak mau kamu mikir yang aneh-aneh. Aku jelasin dulu semua soal ini. Ana. Nah, kamu dengerin aku dulu, Nak. Awas. Kasih aku kesempatan untuk jelasin semuanya. Ana. Hey. Nah, kamu harus sabar dong, Nak. Kasih aku... Aku udah terlalu sabar. Ana, stop, Nak. Ana! Nak, please stop. Nak, stop dulu. Kamu stop dulu, Nak. Stop. Ana, please kamu stop dulu, Nak. Stop. Ana! Ana, please, Nak. Nak, aku minta tolong kamu bukain pintunya dulu buat aku, Nak. Please, aku perlu bicara sama kamu, Nak. Nak, tolong buka pintunya, Nak. Ana! 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 Ana, permisi. Please, tolong buka pintunya, Nak. Bapak, Ibu, mohon maaf. Kalau emang ada masalah, bisa diselesaikan di kantor kami dengan tenang, Pak. Enggak, udah-udah. Enggak ada masalah kok. Enggak ada, udah. Oh, enggak. Belum selesai, belum selesai. Saya perlu bicara sama istri saya, Pak. Ya udah, masuk. Tolong buka pintunya. Udah. Kamu tuh gila, ya? Kamu bawa mobil kayak tadi, kamu ngebut kayak tadi. Itu bahayain diri kamu, Nak. Aku tahu kamu emosi masalah rumah itu. Kamu kesel, wajar. Aku tuh cuma pengen kasih rumah untuk anak aku, itu aja. Apa itu salah, Nak? Kamu tuh masih juga ya mikir aku sebego itu. Gak gitu, Nak. Terus? Emang aku salah ya? Sebagai bapak pengen ngasih rumah yang baik untuk anak aku. Lagian ini juga bagus buat kita, Nak. Kita? Kita? Please, tolong kamu percaya dulu sama aku. Aku sama sekali gak ada niat untuk kasih kebahagiaan sama Lisa. Aku tahu persis Lisa itu cuma ngincer harta aku. Dan nanti kalau aku udah ceraiin dia, dia gak akan pernah bisa nuntut apa-apa lagi ke aku. Gak akan. Oke, Nak, dengerin aku. Aku janji sama kamu, nanti kalau ini semua sudah selesai, kalau aku udah ceraiin dia, nggak akan ada lagi nama Lisa di kehidupan kita. Oke? Kita tutup buku. Aku akan tutup buku sama Lisa. Mas. Keluar.